di banyak lapangan, walaupun peringkat yang tidak memerlukan skill ataupun kemahiran yang begitu tinggi. Kerana saya fikir IKBN tidak memainkan peranan yang yang begitu fokus, sekurang-kurangnya ikhtiar untuk menewaskan pertandingan untuk merebut pekerjaan di peringkat yang rendah, yang sekarang ni masih lagi dimonopoli oleh pekerja asing yang datang dalam negara kita. Datuk doktor yang Datuk-Doktor Pengerusi, perkara di bawah 50,500, Akademi Kemahiran Belia Golf ada 1 juta diperuntukkan. Saya nak tanya kepada kementerian, walaupun tumpuan diberi kata untuk meningkatkan sukan golf dalam negara kita, setakat ini kita tidak ada seperti rakan-rakan yang lain, tidak ada apa yang perlu kita, yang boleh kita banggakan setakat ini. Sukan golf lebih dilihat kepada sukan untuk golongan elite yang tidak menjadi kata membolehkan kita mendapat kebanggaan dari segi prestasi sukan negara. Saya tidak membantah perkara ini, tetapi saya nak tanya pihak kementerian, sudah 2 tahun perkara ini ditumpu dan begitu penting, Datuk Dr. Pengerusi. Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan secara tiba-tiba pernah mengumumkan bahawa kerajaan nak menggalakkan sukan golf ini, dengan tiba-tiba boleh mengumumkan pengecualian cukai penuh kepada duty import kereta bagi, kereta golf tu pengecualian penuh. Maknanya kereta bagi yang dulu harganya RM50,000 sekarang boleh dibeli dengan harga cuma RM20,000 kerana duty import telah pun dikecualikan. Jadi apakah manfaat kepada sukan golf setelah pengecualian duty import kepada pembelian atau mengimportnya kereta-kereta bagi ini? Ada tak berlakunya membawa orang kata kebaikan kepada sukan golf yang kita katakan menjadi tumpuan kepada negara? Adakah pencapaiannya ataupun setakat mengumumkan pengecualian itu kerana tumpuan kepada golongan elit, sukan elit semata-mata? Saya pun tidak faham apa maksud pengecualian kepada kereta-kereta bagi ini untuk tujuan apa. Setakat ini apakah respons Kementerian Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan, kepada keputusan kerajaan memasukkan duty import untuk kereta bagi? Saya langsung tak faham apakah kaitannya, apakah manfaatnya kepada pembangunan sukan golf, terutama adakah dia boleh membantu sama ada syarikat, pusat-pusat latihan golf atau sebagainya. Sekarang ni agak sepi selepas pengumuman itu dibuat. Dan siapakah sebenarnya yang dapat manfaat? Saya ada sedikit maklumat, tapi saya nak tengok credibility maklumat tentang kebaikan pemansuhan duty import berkenaan dengan kereta-kereta bagi ini. Begitu juga Datuk Dr. Pengerusi, perkara 60,300 penganjuran dan penyertaan sukan. Kerajaan umumkan beberapa hari lalu untuk menjadikan Malaysia sebagai hub sukan permotoran. Hub, pengumuman hub sukan permotoran ini satu perkara yang besar. Dia ibarat satu dasar baru pada Kementerian Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan. Jadi apa persediaan dia untuk kata pengumuman kepada hub? Macam pengumuman kita pada hub halal, kita memerlukan satu penyediaan infrastruktur yang besar. Kerana pengumuman tidak membawa maksud apa-apa kalau tidak disusuli dengan kejayaan. Dan hub sukan permotoran ini, sekali lagi kepada pandangan kebanyakan orang, lebih kepada untuk melihat sukan yang dimonopoli oleh golongan elit tertentu, tapi tidak ada kebaikan kepada generasi ataupun kepada pembangunan belia ataupun sukan itu sendiri. Adalah satu nama apa, Azizul apa, saya tak minat pasal sukan ni, tapi saya bimbang kalau tidak ada penyediaan yang rapi, dia mungkin dilihat sebagai kita penggalakan kepada sukan bermotor, menggalakkan naik motor jadi mak rempit saja. Saya pun tidak tahu, tapi diumumkan kata hak sukan pemotoran, dan sudah tentu dalam hak sukan pemotoran seperti negara lain, Datuk Dr. yang pengerusi, ada kaitannya itu komponen-komponen motor berkuasa tinggi ini akan di harganya mungkin turun. Kaedah pemasangan ni, latihan pemasangan
untuk maintenance sebagai, adakah kementerian tumpukan aspek ini? Setakat ni saya tidak tahu. Tapi saya minta sekiranya ada, tolong beri pembentangan itu supaya ini boleh menarik minat para belia untuk menumpukan kepada satu bentuk tumpuan baru. Dulu kita juga umumkan kata untuk hub sukan air pada mantan Perdana Menteri dulu masa zaman dia, pengumuman itu dibuat. Tapi sekarang langsung tidak ada. Mas Terhad. Saya, Mat. Oh, okey. Seminit. Yeah. Terhad pada sukan, kata monsoon cup saja. Dia lihat sukan air. Yang lainnya tak tahu, berkubur begitu saja. Saya minta dan saya harap oleh kerana kerajaan juga akan tumpukan kepada pemberian RM500 kepada belia yang bujang. Jumlahnya dikata 47 juta orang. Saya minta tolong kepada Kementerian Belia, tolong kemukakan cadangan, kerana jumlah kita belanjakan untuk belia bujang RM500 seorang ni banyak, Datuk-Doktor Pengerusi, banyak. Kalau boleh, Kementerian Belia mengambil langkah untuk menyediakan pelan cadangan dia, memberi itu untuk tujuan, dimanfaatkan untuk apa. Kita tak, saya tengok beri helmet setiap orang satu helmet tu okey lah, tidak menjadi masalah. Tapi jangan nanti beri helmet, digunakan helmet, lantun sama sendiri untuk bergaduh saja. Sebab pemberian itu sepatutnya ada satu dasar atau kerangka yang betul, cara kaedah penggunaan. Bukan tujuan kita bagi helmet untuk dipakai saja, mesti ada lanjutannya. Saya tidak mahu mengkritik, tapi saya tengok ada lompang di situ yang perlu kita isi untuk beri penerangan, untuk menambah baik kaedah kita melayan atau menguruskan pembangunan belia, terutamanya apabila kita memberi sesuatu untuk kepentingan kebaikan secara am atas generasi belia. Terima kasih banyak untuk Dr. Tuan. Ya, silam.